Hari ni kita nak tengok pasal trending setup Euro USD eh. So kita akan tengok trending setup Euro USD dan kita akan tukar kepada chart kita. Okay, Euro USD ni kalau you perasan, iaitu kalau you buat analisis, you akan dapat lihat sebenarnya ada beberapa perkara pattern ni sama berulang kali sebenarnya. Kan? Tapi kita kena tengok lah. Kan? Satu ialah, kita tengok case study iaitu H1 dulu. H1 kalau perhatikan, iaitu di bahagian sini, kan, dia ada sudah berlaku satu ialah candlestick trend yang close di bawah. Bukan saja kedua MA Pink dan juga middle band, tapi dia close di bawah iaitu black line kan. Jadi, satu lagi terbentuk juga CPZ1 dan BB bawah agak flat. Biasanya dalam kes ni, dia akan menuju kepada penurunan yang terus ke bawah. Dan biasanya, so dalam kes ni kalau saya tunjukkan dalam ni, ialah biasanya dia akan terus ke sini. Area macam tu. Okay. Tapi pada masa sama juga, ada beberapa perkara yang kita kena tengok, iaitu multi time frame tersebut. So multi time frame, kalau you perasan, iaitu dalam konteks multi time frame, katalah saya apa tu buka di H4. Okay, perhatikan H4 ni ada satu drop yang berterusan. So ini biasanya dia dah start trending biasanya. Dan BB agak dalam keadaan, kalau you perasan, dalam keadaan sedikit squeeze dan sebagainya kan. So bermaksud di H4 ni mencari entry pada H1. Kan ada candlestick kat sini. Kalau you perasan satu persatu, iaitu ada satu candlestick trend lah. Obviously, yang kat sini satu dah turun, satu ni kat sini. Dan pada sama kat, kenaikan ni macam biasa dia akan dari test 1, 2, 3, 4, 5 baru dia akan turun. Ataupun 3 dia akan turun. Lagi panjang dia sampai 9 dia akan turun lagi jauh. Ha, itu sebagai contoh dia. Dan pada masa sama juga saya nak you tengok dari segi ni pattern dia. Kan, semasa penurunan ni, perhatikan juga dekat H1 eh. Okay, perhatikan juga dekat H1. Iaitu nampak? Dia sedang turun dan ada satu sideway. Nampak eh? Satu sideway yang agak straightforward lah macam ni. Dan BB ni dia bentuk BB squeeze tapi jenis pistol. Kan, jenis squeeze pistol lepas tu flat. Maksudnya dia squeeze lepas tu dia terus flat. Ha, tu. So ni BB squeeze dan juga pistol. Pada sama juga perhatikan iaitu di M30. Biasanya hin dah berlaku. Okay, M30 juga ada sideway yang panjang. Ingat, sideway panjang squeeze di bawah BL dan juga grey line. Ha, ingat, kunci dia kat sini eh. Lepas tu seolah-olah dia dah macam dah siap satu TRZ kat atas ni kan. Penting kat M15. Okay. So pattern ni, pattern yang biasa dekat M30, H1, H4 daily ini biasanya pattern dia akan drop. Tetapi pada masa sama juga, perhatikan konsep ni. Biasanya dalam kes ni, kan, kalau tengok macam saya ada terangkan dalam bootcamp juga, biasanya kadang-kadang dia akan buat macam ni. Ha, ini sampai apa tu grey line ni, area grey line ni baru dia drop. Ha, macam tu. Biasanya macam tu. Dan satu lagi kalau you tengok dari segi konteks dekat H4 juga, maksudnya dia akan kemungkinan naik ni ataupun naik lagi tinggi. Ini dah berlaku obviously death cross kan. Dah death cross, maksudnya dia dah memang strong untuk turun lah. Cuma dari segi konteks kat sini, apa saya nak tekankan ialah kefahaman ni. Kan, ini berlaku je. Biasanya dia akan buy dulu. Biasanya dia akan buy dulu. Reason buy dulu ialah kerana ni satu ada bear dekat paling bawah. Dan dia dah sudah break, iaitu support resistance terdekat kan. Ha, tapi dalam kes ni dia tak break lah. Sebab support resistance terdekat ni kat sini. Ha, ini adalah bear paling paling rendah. Jadi biasanya saya akan sell dulu. Dan saya akan hold. Cuma potensi dia lah macam saya cakap. Iaitu dia boleh macam ni. Okay, potensi dia bermaksud ialah dia akan naik, dia turun. Lepas tu dia naik gila, lepas tu baru dia turun. Ini biasa. Kadang-kadang ambil masa dalam masa petang ni. Petang kan, ataupun malam, ataupun esok hari. Esok. Tapi biasanya pattern ni dah macam bagi hint. Cuma kalau you perasan di weekly, tengok dia dah sampai mana zone MA mirror weekly. Bermaksud kemungkinan besar dia akan ada bounce kat sini. Jadi kena ada kesedaran ni lah. Kesedaran ni maksudnya kalau case ni kita faham, iaitu kenaikan pada time, penurunan pada time frame kecil ialah membentuk kepada pembelian pada time frame besar kan. Kalau tengok dekat monthly kat mana hint dia. Jadi jangkaan saya sebenarnya untuk Euro USD ni masih lagi USD menguat. Dan ini tempat buy dia kan, pada monthly. Pada sama juga kita tengok pada weekly, kemungkinan besar di ruang sini. Jadi ini you kena faham lah. Jadi biasanya kita akan ambil dalam bentuk intraday ataupun scalping, maknanya turun tutup, turun tutup, ialah kita sell. Itu keadaan dia. Cuba perhatikan ini banyak kali eh. Sebab tu market trending memang dia akan mula macam ni pada time frame kecil. Dan time frame kecil, cuba perhatikan. Okay.